Ini kami 200 meter dari titik target dan kami akan melakukan upaya paksa. Nah, itu rumahnya. Clear, clear. Itu rumahnya. Turun, tamaran. Turun, depan kiri, depan kiri. Hey. Depan kiri, depan kiri. Hey. Kami tidak apa-apa tuh. Itu bibirnya agak bengkak. Yo, mergo dibuka. Yo, lo, halo. Dari hasil penyelidikan kita di lapangan, sebenarnya dari yang tumbang sudah terbukti dan menjadi apa juga pelaku inisial GS. Dan saat ini sumber informasi yang sudah kita kondisikan, pelaku menggunakan sejenis tekstur, entah itu lakukan atau itu dan sebagainya, yang jelas garis bawahnya pelaku menggunakan sejenis tekstur. Ya, izin. Ini kami tim ada di Ngawi. Saat ini keterangan dari sel kita, tadi pelaku tampak dan saat ini sudah dibuntuti dengan anggota Kodam 17. Sama 6. Intinya, ketika sudah stasiunnya di titiknya, ada kemungkinan, ada kesempatan dan memungkinkan 6. Ingat ketika harus ada tembakan, arah pijian tolong diperhatikan. Demikian, kami meluncur. Ya, kami meluncur. Oke, lama-lama. Ya. Saat ini tim menuju perjalanan ke Pacitan, tempatnya di Nawangan, memungkinkan terduga pelaku bersembunyi. Saat ini kami 200 meter dari titik target dan kami akan melakukan upaya paksa. Nah, itu rumahnya. Clear, clear. Itu rumahnya. Turun, tamaran. Turun, depan kiri, depan kiri. Hey. Depan kiri, depan kiri. Hei. Sampai kok bawa sendiri. Dua dari yang atas. Ini kami bawa, ya. Ini kita ambil juga dari keterangan sudah kami amankan. Jadi seperti itu. Ini pakai dia. Ini saya bawa ini. Apa ini? Ya. Izin Komandan, alhamdulillah. Terima kasih. Petunjuk dan arahan Komandan serta kinerja rekan-rekan dan dari doa korban yang sangat dijabah, hingga kami dapat mengamankan dan menangkap pelaku
dengan Bandung-Bandung dengan barang bukti yang saat ini kita amankan. Dan saat ini pelaku dan barang bukti kami bawa ke Mako Ditreskrim Umum Polda Jateng untuk proses sidik lebih lanjut. Jadi itu pagi-pagi sekitar jam 8 lebih, saya tuh habis ngepel di toko, terus pelakunya itu datang sambil lihat-lihat di toko gitu. Pelakunya itu ambil pistol dari tasnya, terus disodorin ke saya sambil bilang, keluarin semua uangnya. Terus saya bilang gak mau gitu, terus dia masukin jari jempolnya itu ke mulut, dalam mulut saya. Saya teriak, dia nambah dalam. Terus saya gigit tangannya, dia naruh saya di bawah, suruh ke bawah kolong meja. Saya nggak mau, saya berontak, saya gigit tangannya itu. Terus saya didorong ke tembok, dipukul-pukul di dada, di perut. Terus sambil dia ngambil uang di laci, setelah dapat dia keluar di rumah. Mas sadar nggak dari sana itu satu arah, nggak boleh lawan arus? Yeah.